Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda orang Indonesia, apalagi orang Jawa, Anda pasti akan mengenal ini. Tung dong 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 dong. Wayang ya. Kalau main wayang biasanya pasti ada dalangnya. Dalang itu bisa untuk wayang kulit seperti wayang ini maupun wayang orang atau seperti drama, opera atau operet Van Java itu juga, dan biasanya ketoprak juga mempunyai dalangnya. Maka saya ingat kalau ada semacam drama dulu di SMA saya, SMA De Brito itu, kalau main drama ngawur-ngawur, mereka mengatakan dalangnya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai-sampai datang bulan tidak terasa. Hanya kacau pokoknya, suluknya juga kacau. Itu hanya untuk bercanda saja. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya teringat kisah Bima, yaitu Dewa Ruci. Sebetulnya ini Betara Guru, bukan Dewa Ruci. Tetapi saya katakan aja Dewa Ruci, karena saya tidak punya wayangnya. Ini bahkan Yesus disalib wayangnya. Dewa Ruci, kisahnya adalah bagaimana Bima ditipu oleh gurunya supaya tidak ikut perang Baratayuda, yaitu mencari air kehidupan Puspitasari. Air Puspitasari. Maka dia mencari kemana-mana, tidak pernah menemukan, karena memang tidak ada air itu. Maka suatu saat dia harus masuk samudra. Dia masuk ke samudra dan ketemu seperti dewa kecil, tetapi wajah dan bentuknya seperti Bima. Dia sendiri cuma bentuknya tidak lebih dari telapak tangannya. Maka terjadi dialog antara dewa kecil itu, dewa kerdil itu, dengan Bima, yang mengatakan Bima mencari air Perwitasari. Maka kemudian Bima ternyata disuruh masuk ke telinga Dewa Ruci yang besarnya hanya tidak lebih dari telapak tangannya. Bima heran, tetapi ternyata dia berhasil masuk ke telinga Dewa Ruci itu, dan di dalamnya ternyata ada alam yang sungguh luas, seperti jagat besar di dalam tubuh yang kecil itu. Dan di situ dia mendapatkan wejangan dari dirinya sendiri, yaitu dari Dewa Ruci, adalah gambaran dari diri atau kepribadian dari Bima sendiri. Maka Bima menemukan inti kehidupan, menemukan manunggaling kawulolan Gusti, menemukan bagaimana ciptaan harus bersikap. Maka dia didewasakan di situ, bahwa ternyata air kehidupan itu ada dalam dirinya sendiri. Misteri yang tidak pernah dipecahkan itu akhirnya dipecahkan oleh Bima, yaitu mendapatkan dalam dirinya sendiri air kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajar juga tentang kerajaan Allah, tentang hari anak manusia. Suatu saat banyak orang Farisi datang pada Yesus dan bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Maka Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang bisa berkata, dia ada di sini, dia ada di sana. Jangan kamu percaya. Karena apa? Karena kerajaan Allah ini sudah ada di tengah-tengah kamu. Ingat, ada di tengah-tengah kamu. Mungkin maksudnya Yesus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah mereka, tetapi juga kehadiran kepribadian mereka masing-masing. Yesus melanjutkan, kamu juga mungkin kepingin mengetahui hari anak manusia. Tetapi ada orang yang mungkin mengatakan,
oh dia di sana, dia di sini. Tetapi jangan percaya juga karena anak manusia itu datangnya seperti kilat, menyambar ke sana, menyambar ke sini, tidak jelas. Tetapi yang harus kamu pahami adalah dia harus menderita dulu, ditolak oleh angkatan ini dan ditindas, dibunuh, tetapi nanti dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah datang, ada di tengah-tengah kamu. Kemarin saya dengan Romo Suryo, itu Romo yang bertugas bersama saya di paroki Santo Lukas Pemalang, Jawa Tengah, mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu dari stasi kecil dan mungkin agak jauh dari kota, tidak stasi mungkin ya, substasi yang anggotanya tinggal 7 orang, 3 orang pasangan suami istri, 1 orang duda. Mereka tentu saja lama tidak ke gereja karena COVID ini, dan tidak ada yang menolong, mereka sudah jompo-jompo semua. Maka Romo Suryo mempunyai rencana akan membawa mereka rekreasi sekaligus siarah ke Gua Maria semenjak sebelum pandemi COVID. Tetapi ketika pandemi datang, tidak bisa kemana-mana, mereka pun tidak berani. Kemudian ini sudah mulai longgar, Pemalang sudah level 0 katanya, dan kemudian akhirnya mereka dijemput tadi, dijemput dari kampung yang pedalaman itu, yang kampung Kepok, yang ternyata jalannya pun hancur, becek, karena ini sudah mulai musim hujan. Dan kemudian mereka dijemput, dibawa ke Gua Maria, Taman Segoro Wening, tempat rekreasi, taman doa, di Mejasem Tegal. Mereka senang sekali. Sudah dikatakan, tidak usah bawa bekal, mereka masih bawa bekal sendiri. Bawa lengkap, ayam, arem-arem, bakwan, kemudian rengginan, intip goreng. Wah, enak sekali. Padahal kami sudah mengajak beberapa umat yang ingin terlibat. Ada 4, 1 bapak dan 3 ibu-ibu yang melayani mereka ini. 7 orang dari stasi yang terpencil ini dan orang-orang sederhana. Dan mereka sukarelawan yang juga membelikan snack, makan, dan seterusnya. Kami berjalan beriringan sampai di Taman Doa. Langsung jalan salib. Langsung makan dulu, kemudian jalan salib, dan setelah itu doa sendiri-sendiri. Terlihat kegembiraan di antara mereka. Kegembiraan karena belum pernah ke Taman Doa itu sebelumnya. Sekaligus juga sudah 2 tahun tidak misa. Dan juga sekaligus mereka merasakan bagaimana rekreasi keluar karena sudah diperam atau diisolasi di kampungnya selama 2 tahun, sehingga sangat senang ketika jalan-jalan keluar. Maka wajah mereka kelihatan gembira. Saya dengan Romo Suryo dan Freddy, yaitu yang koster di gereja, itu menemani dan merasakan bahagia, merasakan senang. Karena apa? Orang-orang lain senang. Karena saya punya moto bahwa saya senang, saya bahagia kalau saya bisa membahagiakan orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, tung, 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 akhirnya kebahagiaan itu terpancar pada mereka-mereka 7 orang yang sederhana tadi, dan mereka pun merasakan siarah sekaligus rekreasi yang menjadi penghiburan karena sudah lama mereka tidak bisa keluar. Maka saya mengingat ketika mendengar teks kitab suci kali ini, kerajaan Allah hadir di tengah-tengahmu, sudah ada dalam hatimu. Maka itu menjadi semacam titik balik. Kapan saya merasakan kerajaan Allah itu hadir dalam hatiku? Apakah ketika saya pesta pora? Apakah ketika saya menyakiti orang lain?
Apakah ketika kata-kata saya terlalu kasar dan keras terhadap orang lain? Saya marah menanggapi kritik orang lain? Atau mungkin sebaliknya, ketika saya bisa meringankan beban orang lain? Ketika kita bisa menghibur orang lain? Ketika orang lain yang putus harapan bersemangat kembali? Ketika kita berkorban demi kebahagiaan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, yang kita cintai? Maka moto bahwa saya bergembira kalau membuat orang lain bergembira, kalau orang lain juga gembira, itu moto di mana kerajaan Allah hadir. Saudara-saudari, maukah Anda menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita semua, di tengah-tengah komunitas kita, di dalam hati kita, sehingga kehidupan kita selalu merasa senang karena membuat senang orang lain. Tung 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 tung. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tung tung tung.